Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Asma'i AMT. Oke, sahabatku, kali ini kita akan menampilkan video tentang keindahan kota Purworejo, yaitu kita akan masuk ke Masjid Agung Purworejo dan kita akan melihat beduk terbesar yang ada di Purworejo, yang ada di Masjid Agung Purworejo tentunya. Terus kita akan melihat juga di depan masjid terdapat alun-alun terbesar di Jawa Tengah. Mari simak video yang akan saya tampilkan dan selamat menyaksikan. Tampak dari depan pintu masuk seperti ini pemandangannya. Oke, terus ini adalah Masjid Agung Purworejo yang memiliki beduk terbesar di dunia. Ini saya mau lihat beduk terbesar ini. Adalah beduk terbesar di dunia, namanya apa? Beduk Pendowo, terbesar di dunia sebagai tanda waktu sholat. Dibuat tahun 1762 Jawa atau tahun 1834 Masehi. Ukuran panjang rata-rata 292 cm. Garis setengah depan 194 cm, garis setengah belakang 180 cm, keliling bagian depan 601 cm, keliling bagian belakang 564 cm, jumlah paku depan 120 buah, jumlah paku belakang 98 buah. Bahan pohon jati bercabang 5 dari Dukuh Pendowo Desa Bragolan Purwodadi. Sebagai peninggalan budaya yang harus dijaga dan dirawat kegunaannya, dibunyikan setiap hari Jumat dan hari-hari besar. Oke, sekali lagi ini beduknya. Tampak dari sudut, banyak wisatawan yang kesini setelah sholat mendokumentasikan. Biasanya ramai pada saat waktu maghrib. Ini kebetulan kita sini pada waktu sholat, selesai sholat Isya. Oke, lanjut. Di situ ada anakannya. Nah, ini digunakan setiap menandakan setiap waktu sholat fardu, maghrib, Isya, subuh, duhur, dan asar. Ini selalu digunakan. Oke. Ini ada serambinya dan kita akan keluar. Di sini akan langsung ditunjukkan dengan keindahan alun-alun kota Purworejo. Tepat sekali di depan Masjid Purworejo terdapat alun-alun kota Purworejo, yang alun-alun ini terbesar di Jawa Tengah. Juga terdapat tempat bermain. Dan mari kita lihat lebih dekat lagi. Pengunjung, walaupun malam hari, tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Bahkan di kota Purworejo ini lebih indah pemandangannya. Dan ternyata banyak yang foto-foto.
sendiri. Ini ada patung gong perdamaian Nusantara. Tempat bermain anak sekali malam-malam anak. Kebetulan ini pada saat masih liburan sekolah, jadi ramai. Tempat bermainnya anak sangat ramai sekali. Ini ada prosotan dan ada ayun-ayunan itu anak. Oke, kita lihat sebelah kanan gong, ada apa? Buah manggis di sini juga bisa untuk berfoto-foto. Ini manggis adalah satu khas buah dari Purworejo. Manggis dari Purworejo yang di sini bisa ditemukan biasanya banyak itu di desa Kaligesing. Kita lanjut putar. Ini manggis dan yang itu ada durian. Ada durian. Ini adalah celorot. Dan ini adalah manggis. Oke, lanjut kita akan beli lagi. Utara terdapat satu kuda laut dan ikan Nemo. Dan ini ada gurita. Ini adalah ikan alun-alun Purworejo yang sangat indah. Oke, ini sekali lagi ini ikan Nemo dan kuda laut. Ini hanya ada di Purworejo guys. Oke, lanjut. Ketupat, ambian ketupat, ambian ketupat.
berwisata ke Projo bisa mampir di alun-alun Projo karena sini juga banyak keunikan-keunikan. Kita lihat ini lampion apa ya, Tante Gati. Oke, ini adalah lampion kura-kura. Ikan dan kura-kura. Ya, bagus. Dan ini ada apa di sini? Ternyata ada lampion ikan pari ya. Ikan pari sama ikan nemo. Yang tadinya lihatnya dari sini. Oke. Oke, yuk kita lanjut mengelilingi alun-alun Purworejo, salah satu alun-alun yang terbesar di kota, di provinsi Jawa Tengah, Purworejo. Silahkan yang pengen berwisata di, atau yang lagi jalan-jalan di Purworejo, bisa mampir di alun-alun Purworejo. Oke, lanjut kita menuju sebelah sudut utara timur. Mana? Sudut utara timur. Oke, di sini ada, kita harus patuhi lalu lintas. Ini juga ada tugu khas Purworejo yang masih baru. Dan di sebelah kanan bisa lihat ada robot. Robotnya Purworejo itu istimewa. Sambil menunggu lampu hijau, kita bisa lihat robot. Dan oke, sekarang sudah hijau. Lanjut. Bisa berdiri lihat sebentar. Ternyata di sini juga ada papan catur terbesar, enggak terbesar sih, cuma terbesar ya di Purworejo. Ya, di sini banyak yang lagi. Yuk kita lihat ke mendekat mungkin. Melihat robotnya, robot. Robotnya sangat keren. Ini sekali lagi ini hanya ada di Purworejo ya guys. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sebelah timur alun-alun Purworejo. Kapan kalian Purworejo, mampir Purworejo guys. Jangan lupa ngambil alun-alun Purworejo kalau malam. Sangat keren sekali. Ini dibuat oleh kreatif-kreatif Purworejo. Purworejo kreatif. Oke, di sini juga masih ada. Apa ya ini? Oh iya, ini juga masih keluarga dinosaurus. Oke, sangat keren sekali. Oke, ini bisa dikatakan lampion terbesar ya begitu. Wow, keren guys ya. Oke, kita lanjut. Oke,
sini ada tempat fitness, guys. Ya. Tempat fitness juga. Ya, malam-malam fitness ya. Oke, lanjut. Ada buah mangga, lampion buah mangga. Lampion buah mangga. Oke, ini. Ini buah napa, Pak Nggih? Buah napa niki? Buah napa? Oh, contoh sih. Ini iki buah kayak buah jambu. Lah guys, kalian nilai sendiri ini buah apa ya. Oke, lanjut. Mbak, iya. Sudut timur selatan. Selatan ini dari sebuah ikan Purworejo. Kalau siang sana tengah-tengahnya terlihat pegunungan. Lagi-lagi selatan. Hai guys, oke, itu tadi adalah pemandangan atau tempat-tempat yang unik tentunya ya di Purworejo. Jadi kalian yang sedang berlibur atau
jalan-jalan melewati Purworejo, silakan mampir di kota Purworejo, tepatnya di alun-alun Purworejo. Di sini sangat tepat sekali untuk kalian yang suka selfie atau suka tempat-tempat yang indah. Nah, di sinilah tempatnya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih.